Assalamualaikum guys, kembali lagi ke petualangan Mamat. Kali ini, klub di mana Mamat berada saat ini, Frosinone, akan berhadapan dengan Inter. Oh, Mamat belum dipasang ternyata. Tapi kita lihat, Mamat masuk dalam cadangan ya, pemain cadangan. Kita akan lihat saja di menit keberapa Mamat akan dimainkan oleh Frosinone untuk menghadapi Inter. Kick-off babak pertama dimulai tanpa kehadiran Mamat. Amat kali ini masih melihat teman-temannya bermain dulu dari bangku cadangan. Kita akan lihat apakah dalam pertandingan kali ini melawan Inter Milan Mamat akan diturunkan. Statistik babak pertama, Inter menguasai jalannya pertandingan dengan 70% dengan shoot 7 dan Frosinone bermain bertahan tanpa melakukan shoot sama sekali. Apakah ini berarti Mamat akan dimainkan? Kita lihat saja oleh pelatihnya. Oh, ternyata Mamat bermain di sini untuk menambah daya gedor Frosinone. Karena tadi, melihat dari statistiknya, babak pertama Frosinone tidak bisa, bahkan tidak bisa melakukan shoot sekalipun ke gawang. Ayo Mat, bantu teman-teman Mamat. Mat membawa bola, wah berhasil direbut. Serangan balik cepat dari Frosinone. Ayo Mamat, one two dengan temannya, crossing ke Mamat lagi. Apakah terima Mamat? Ya, Mamat coba mengalami. Tidak berhasil di tackle. Kembali serangan balik dari Frosinone. Oke, temannya Mamat sedang mengejar bola. Mamat berlari ke tengah, ke dalam kotak sepertiga. Mamat, shoot. Oh, Mat. Sabar, Mat. Mat. Sabar dulu, Mat. Kita lihat ketidaksabaran Mamat di sini. Temannya Mamat umpan ke Mamat tadi. Diterima baik Mamat, tapi tidak dikontrol dulu Mamat. Tendangan dari Mamat tadi menghasilkan sepak pojok untuk Frosinone. Teman Mamat bersiap sepak pojok. Pendeknya sepertinya. Umpan. Ya Mamat. Oh, tendangan salto dari Mamat. Masih belum. Tapi ada perbaikan dari permainan Mamat dibandingkan sebelumnya. Lebih sabar menanti. Tendangan balik salto. Masih di luar Mat. Mat perlu latihan lagi Mat kau Mat. Pertandingan selesai dengan skor kacamata 0-0. Kita lihat apakah dengan masuknya Mamat semakin baik permainannya Frosinone. Statistiknya mengatakan iya. Posisinya 42%, shootnya ada 2. Dua-duanya shoot dari Mamat tadi, ingat ya. Kita lihat nilainya 6,5. Cukup baik permainan dari Mamat walaupun hanya bermain di babak kedua. Kita lihat selanjutnya Mamat akan berhadapan dengan siapa. Ternyata melawan Milan. Ini klub favorit Mamat ini. Ternyata Mamat akan masuk dalam starting line up ya lawan Milan. Berita bagus banget untuk Mamat. Ayo Mat. Mamat ingat pesan ibunya waktu itu. Ibunya tahu Mamat itu suka dengan AC Milan. Jadi ibunya berpesan kepada Mamat, kalau nanti nak kamu berhadapan dengan klub kesayanganmu, kamu tetap harus bermain secara profesional. Kick off babak pertama segera dimulai. Milan kick off sebagai tuan rumah. Mamat menerima umpan dari temannya. Mamat coba mengelabui pemain Milan tapi tidak berhasil, dimarking dengan cukup ketat. Mana temannya Mamat? Ayo Mat, umpan Mat. Oke, diumpan dengan Mamat. Coba Mamat beri ke depan, diterima oleh Mamat. Berhasilkah mengelabui Andrea Conti? Tusut. Tusut dari Mamat, masih belum berhasil. Pertandingan babak pertama selesai dengan skor kacamata 0-0. Kita akan masuk ke babak kedua. Serangan balik yang cepat dari Frosinone. Mamat langsung berlari ke depan. Umpan dari temannya Mamat. Menuju temannya Mamat yang satunya lagi. Sundul. Oh, ternyata gol bunuh diri dari Zapata. Tampak menyesal tadi Zapata. Rekannya Donnarumma memberikan semangat pada Zapata. Nah itu dia. Rekan yang baik begitu. Kalau ada teman yang melakukan kesalahan, jangan disalahkan. Tapi berikan dia semangat, motivasi agar tidak melakukan kesalahan lagi. Mamat menerima bola dari temannya, langsung saja dioper ke temannya lagi. Ayo Mat, bantu teman Mat, counter attack dari Frosinone. Mamat ke depan terus, awas offset Mat. Pelan-pelan Mat, larinya Mat. Oke, shoot, gol, 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 gol. Gol dari Mamat, gol perdana Mamat. Melawan klub favoritnya sendiri. Oke, selebrasi dari Mamat. Selfie dulu Mat. Itu handphone siapa Mat? Kamu ambil Mat. Wih, muka ganteng ya Mamat ini. Balikin lagi handphonenya ya, jangan diambil. Ini orang tuh. Ya, Mamat bahagia sekali gol perdana. Kita lihat tayangan ulang ya. Oke, langsung ke depan. Mamat berlari ke depan.
Sud dari Mamat. Milan berhasil memperkecil keunggulan dari Frosinone lewat gol dari Frank Sajut. Muntahan dari kiper tidak berhasil diamankan oleh rekan-rekan Frosinone yang lain, dimanfaatkan baik dengan baik oleh Frank Sajut untuk memperkecil ketinggalan. Pertandingan selesai dan Frosinone berhasil mengalahkan Milan dengan skor 1-2 berkat gol dari Mamat. Bagus Mat, mendapatkan selamat dari teman-temannya Mamat dan juga dari pemain Milan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertandingan Mamat berikutnya. Saksikan terus. Pertandingan selanjutnya, Frosinone akan menjamu Sampdoria di kandang sendiri. Mamat, kick off. Frosinone bermain lebih bertahan pada pertandingan kali ini. Mamat ditinggal sendiri di depan. Ayo, mana teman-teman Mamat? Mamat masih punya ruang. Oke, dioper ke Mamat. Mamat membawa bola. Terus Mat, bawa terus Mat. Shoot Mat. Gol, 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 gol dari Mamat. Akhirnya Mamat berhasil menciptakan gol lagi. Saking gembiranya Mamat sampai loncat ke tubuh temannya. Wah, tekernya turun juga. Berat, Mat. 70 kilo loh, Mat. Ini kiper dari Frosinone. Tampak senang sekali. Dan pendukungnya juga senang dengan gol dari Mamat. Frosinone sementara unggul 1-0. Kita akan lihat bagaimana terjadinya gol. Ya, prosesnya cukup rapi. Mamat bawa sendiri bolanya. Lalu terus sampai disut oleh Mamat. Sampdoria berhasil menyamakan kedudukan. Kita lihat tayangan ulangnya di sini. Oke, diumpan, tidak ada yang mengawal teman-temannya Mamat. Terlepas begitu saja, harus dibayar mahal. Dan sekarang kedudukan satu sama di akhir babak pertama. Bagaimana ini? Kebobolan lagi. Aduh. Gol dari Mamat berhasil dibalas 2 gol dari Sampdoria. Tertinggal 2 gol bukan berarti menyerah. Ayo terus berjuang. Umpan ke Mamat. Sundul Mat, dapat. Masih bisa ditepis. Sayang, sundulan dari Mamat masih mudah terbaca oleh kiper Sampdoria. Ayo dicoba lagi. Masih ada waktu. Ayo Mat, terima bola Mat. Mamat masih menguasai bola. Berhasil direbut ternyata Mamat. Dibuang saja oleh pemain Sampdoria. Pertandingan akan segera berakhir. Sampai di sini dulu ya aksi Mamat kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini agar dapat terus update dari serial Mamat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.